Datang tuh master lagi aktivitas. Halo Om. Ya. Gimana Mas? Ya ini kita mau nanya-nanya ya. Ini tentang pot Mas. Siap-siap. Minta di review harganya sama itu motifnya apa aja gitu. Oke, siap. Nah, ini motif kayak karang. Ini ukuran 20 cm. Kalau kita jual di sini ini kisaran 200.000 ya, Mas. 200.000 ya. Yang ini. Nah, kalau yang ini kaskit ini lebih murah lagi. Ini kan reliefnya masih biasa. Ini di kisaran harga 50.000. 50.000. Ya. Kalau yang ini yang gede ini berapa ini? Ini diameter 40 cm. Kita jual di sini 450.000 yang ini. Ini agak detail reliefnya. Gambar pemandangan atau gambar bonsai ya. Yang mana lagi Mas? Yang gasket ini. Ini ukuran 23. Ini di harga 250.000. 250. Ya. Bawahnya ini. Yang ini sama. Ini ukuran 40 cm kali 30, ini di harga 250.000 juga. Selanjutnya yang mana lagi, Mas? Yang ini. Uh-huh. Ini relief agak besar nih, bulatnya 50 cm. Ini di sini kita jual 650.000. Yang di bawahnya ini 500.000. 500.000. Lebih bagus kok malah murah yang di bawah ini kenapa? Itu lebih agak kecil Mas. Oh, agak kecil diameternya. Oke. Ini yang lebih detail lagi ini. Aduh, ini diameter 50 cm di harga 750. 750 ya. Ini gambar landscape pedesaan yang masih ada. Oh ini relief, bukan gambar ya? Iya, relief ini. Agak kelimet ini Mas. Ini gak kelihatan orangnya lagi pada masuk rumah ini saat. Oh iya. Ini yang di dalam? Nah, yang ini kecil-kecil. Ini murah ini. Ini batu alam ini kita jual 60.000. 60.000 aja. Ya, yang ini. Ini 100. Ini sebenarnya ini belum selesai, masih kita cat. Oh, masih pakai setengah matang ya. Prosesnya belum selesai. Kalau yang itu tempelan batu karang apa itu? Ini pakai semen Mas. Oh, ini semen juga. Iya. Wah, mirip sekali. Ini di harga 250.000 Mas. 250. Wah, saya mikirnya malah di atasnya itu. Ya. 250. Kalau yang ceper sekali itu buat landscape ya Mas? Iya. Berapa itu Mas? Ini 200.000 Mas, kalau itu Mas. 200.000. Iya. Ada lagi Mas yang mau di review Mas? Paling yang model itu Mas. Itu batu itu. Oh ada lagi, yuk kita kesana yuk Mas. Siap. Yuk mari kita kesana, kita lihat yang lagi saya kerjakan. Bentuknya yang lain seperti ini Mas. Nah ini kita jual di 350, kalau yang ini 200-an. Ya. Itu masih tahap belajar Mas, jadi hasilnya juga belum bagus. Makanya kita jualnya
sasaran cat hitam masih belum warna satu lagi di warna coklatnya. Ini masih mentah sekali ya. Iya. Mas, kalau ada yang berminat ingin beli pot, ingin pesen gimana, Mas? Misal diameter atau dari segi motifnya ada request khusus? Bisa, Mas. Nanti tinggal pesan aja ukuran potnya, modelnya. Nanti bisa kirim gambar. Insya Allah kita bisa bikinkan. Nomor WA yang bisa dihubungi, Mas? Siap. Bentar. Oh, nggak hafal ya, Mas? Iya. Nomor WA saya 0882-2982-1450. Oke. Nanti kita tulis di deskripsi juga ya, Mas. Biar ya, siap saya bisa langsung hubungi. Oke, terima kasih Mas Satria. Siap. Sudah menerima kedatangan saya. Nanti kita lihat kebun-kebun di sana. Oke, ya, Mas. Siap. Oh iya, Mas. Apa ya, ada beberapa teman yang kemarin request tentang apa namanya tutorial cara bikin reliefnya. Oh, iya. Kapan bisa kita liput, Mas? Yang kemarin kita bikin kan yang model seperti ini, Mas. Ini kita pernah bikin tutorialnya. Yang ini tapi agak besar. Nah, yang seperti ini sebenarnya nggak terlalu sulit juga, soalnya itu kan motif acak ya. Nah, besok kalau misalnya ada yang pengen request yang model ini misalnya atau yang seperti ini, kita bikinkan tutorialnya lagi, Mas. Oke, mantap sekali ini Mas Satria bersedia ngasih ilmunya buat teman-teman Evergreen. Oke, sekian dulu review pot kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.